Soal kepala otorita IKN, Jokowi disebut bakal pilih yang direstui Megawati. Pengamat politik Deddy Kurniansyah menilai soal kepala otorita IKN Nusantara yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Deddy menilai Jokowi akan memilih sosok yang direkomendasikan PDIP. Deddy mengatakan setidaknya kepala otorita IKN harus mendapatkan restu dari partai yang dipimpin oleh Megawati. Selanjutnya, ia menduga kecil kemungkinan terjadi gejolak politik dalam menentukan kepala otorita IKN. Menurutnya, parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai kepala otorita IKN. Deddy mengatakan Presiden Jokowi familiar dengan memilih tokoh di luar kebiasaan umum. Salah satu contohnya yaitu Andi Wijayanto yang baru saja terpilih sebagai Gubernur Lemhanas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan bocoran mengenai sosok calon kepala otorita IKN Nusantara. Jokowi mengaku akan segera mengumumkan sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Jokowi memastikan bahwa kepala otorita IKN dijabat oleh seorang yang bukan dari kalangan partai. Partai, kata Presiden Jokowi secara singkat seperti dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Rabu 23 Februari 2022.